Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Saya nggak mau tahu masalah hartanya, saya nggak ngerti. Yang jelas untuk saat ini kan Pak Dodi nggak tahu masalah hartanya Vanessa di mana, karena kan memang ada di pihaknya Pak Faisal, tidak ada sedikit pun yang dikuasai oleh Pak Dodi. Tapi permohonan dikabulkan tuh gimana tuh Bang? Saya permohonan dikabulkan tuh itu boleh? Permohonannya yang saya nggak ngerti, karena itu kan bagian dari proses mereka ya. Saya nggak mau mengomentari itu. Yang jelas tadi sudah mereka yang sampaikan sendiri bahwa apa yang punya Bibi yaitu nanti ke keluarganya Bibi. Tidak ada dibahas masalah Vanessa. Bang, tadi mempertegas saja, saya telat nih Bang. Tadi Pak Faisal sempat terus kan bilang permohonan saya dikabulkan, ya Pak Dodi bilang permohonan saya dikabulkan di pengadilan agama. Permohonan seperti apa? Iya, permohonan ya, kan dicabut kan akhirnya, diterima kan, ya. Dicabut bahwa dia tidak dalam pihak itu lagi, nanti akan berdiri sendiri. Berdiri sendirinya seperti apa Bang, mungkin boleh di... Saya nggak mau ngomong dulu, nanti sesuai prosesnya aja ya. Saya nggak mau buka dulu sekarang prosesnya. Jadi masing-masing aja Pak? Intinya masing-masing aja ya, udah. Masing-masing akan menggugat gitu? Oh enggak, saya nggak mau bilang gugat, yang jelas nanti kalian lihat aja proses hukumnya seperti apa. Yang jelas kita temukan secara proses hukum. Tidak inilah, tidak ngaco lah. Berarti tidak akan secara keluarga tidak akan dilakukan? Saya nggak mau komentar masalah hukumnya lagi. Nanti sesuai prosesnya aja. Tapi ada upaya damai atau mengasuh? Kalau masalah mungkin mediasi, damai, kita terbuka. Kekeluargaan terbuka kok, siapa yang bilang nggak terbuka? Cuman kan jangan ada syarat, ada pemaksaan, itu aja. Tapi kalau secara sama-sama. Selama ini ada syarat apa? Saya nggak mau ngomong, pokoknya intinya tidak ada persyaratan apapun. Intinya kalau mau damai, ya kita duduk bareng-bareng tanpa ada yang merasa lebih hebat, merasa lebih rendah lah. Tapi tadi saya mau ngomongin formula, katanya mau lapor juga ke pengadilan Jakarta Pusat. Tadi Om Dedi bilang tadi setelah 40 hari akan... Belum tahu, saya belum bisa ngomong. Karena saya lagi konsentrasi buat acara 40 harinya, Pak.